Yang tu sebab ihtibar. Dalam khutbah ada duduk yang Nabi larang kan. Antaranya ihtibar. Ihtibar ni maksudnya lutut tu kita peluk. Memang dilarang. Sebab ulama kata ya, dia ada dua sebab. Yang pertama takut ngantuk. Selesa sangat jadi kan ngantuk tidur. Tak dengar khutbah lah. Yang kedua sebab takut aurat terbuka. Sebab zaman tu orang pakai kain. Orang zaman dulu dia pakai izar dan rida. Macam kita pakai umrah. Jadi orang zaman dulu ni dia pakai yang tu je lah. Kain yang singkat tu. Lepas tu dia pakai selendang. Kan? Sebab memang itu adalah pakaian orang, sebahagian pakaian orang zaman dulu. Jadi bila pakai kain tu, bahkan kadang-kadang baju pun tak pakai. Macam hamba kan, dia tak pakai baju. Dia pakai kain tu je kan. Kain yang separuh tu. So kalau dia duduk macam tu, jadi dia tak sedar kadang-kadang kan. Orang semua tengok dia pun ingat dia artis lah kan. Rupanya dah terlambat kan.